Kue ulang tahun dengan karakter virus corona ini merupakan salah satu kreasi kue yang ada di Palembang. Bentuknya yang unik menjadi pembeda dari kue ulang tahun umumnya. Meski tampil beda, cara pembuatan kue ini hampir sama dengan pembuatan kue ulang tahun biasa. Bahan utama yang dibutuhkan diantaranya tepung terigu, telur, mentega, dan gula halus. Semua bahan kemudian dicampur hingga jadi adonan. Lalu adonan dibentuk menjadi karakter virus corona. Adonan yang sudah dibentuk kemudian dipanggang pada suhu 170 derajat selama 30 menit. Selanjutnya kue yang sudah matang ditambahkan berbagai bentuk hiasan agar terlihat lebih menarik. Pipit Permatasari, pembuat kue ulang tahun berkarakter corona menerangkan, ide membuat kue karakter corona sebagai upaya untuk mengingatkan warga akan pandemi yang belum berakhir. Ini juga sebagai kampanye Pipit agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar penyebaran virus tersebut. Apa yang bisa kita lakuin nih di masa pandemi ini gitu, di saat orang lain mungkin work from home atau enggak kehilangan pekerjaan, kita sebagai kuliner juga kita telah gimana caranya kita tetap jalan sesuai dengan protokol. Karakter yang unik itu membuat warga Palembang penasaran dan tertarik untuk membelinya. Sekali dengan kue ini karena saya sangat kreatif. Karena di masa pandemi seperti ini, Mbak ini bisa mengembangkan kue sesuai dengan tema yang saat ini yaitu pandemi COVID. Di mana Mbak ini bisa, berarti kita harus tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini lewat kreasinya yaitu kue. Satu kue karakter corona dibanderol Rp450.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.